Baik, sekarang kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa lemon, manis, harum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapurku, Waju Channel. Hari ini kita lagi mau share tentang membuat kue lemon slice. Di mana bahan-bahannya? Ini ada bahan adonan dasarnya, tepung terigu, margarin, sama gula. Kemudian ini bahan pelapis atasnya, ini ada lemon. Ini sudah dicuci bersih dan digosok dengan garam halus. Ini sebentar diambil kulitnya sama airnya. Terus ada gula pasir, tepung terigu, baking powder, sama telur. Itu bahan-bahannya. Sangat sederhana bahannya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat. Nah, ini pertama-tama kita ayak dulu tepungnya ya. Ini bahan adonan dasarnya ya. Nah, ini kita masukkan gula pasirnya. Kemudian dimasukkan margarinnya. Ini ya, margarin. Hanya diaduk-aduk rata. Sekarang kita pakai tangan dulu ya. Kita menggunakan tangan. Kita sudah siapkan loyangnya. Ini loyangnya. Sudah dilapisi dengan kertas roti. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Ini kita sudah siapkan adonan dasarnya ya. Ini sudah rata. Nah, kita panaskan dulu oven 180 ya. Kemudian selama 20 menit. Sambil menunggu itu kecoklatan, kita buat dulu lapisan atasnya. Kita parut dulu ini ya. Thank you.
Sekarang kita mau ambil airnya ya. Ini bagus, ini ada bijinya. Biasanya kan lemon itu tidak ada biji ya. Kita pecahkan dulu telurnya ya. Masukkan gulanya sedikit-sedikit ya. Sekarang kita masukkan tepungnya ya. Ini kita ayak dulu sama baking powdernya. Masukkan ini kulit jeruknya. Kemudian kita masukkan jeruk lemonnya. Nah, kita buka ya. Nah, ini sudah kecoklatan.
kita tuangkan di sini ya. Sekarang kita kembali oven ya. Kita sudah naikkan di atas. Sekarang kita buka ya. Nah, ini dia mulai. Tuh. Masih goyang-goyang. Nah, ini sudah matang ya. Sekarang kita buka. Ini dia nih. Oke, kita turunkan. Ini nih. Sebentar kita potong-potong setelah dingin. Ini sudah lumayan dingin ya. Jadi sekarang kita potong dulu. Kita potong dua dulu. Kalau potong tiga besar, potong dua dulu. Baru kita potong-potong lagi. Ini wanginya, wangi lemon. Harum sekali nih. Jadi jadinya 16 ya, 16 potong. Persis. Nah, kue lemon slice ini bahannya simple sekali. Jadi buatnya juga sebentar, kemudian ovennya juga sebentar. Hanya saja ya memang jadinya seperti ini, hanya 16 potong dalam satu adonan. Baik, sekarang kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa lemon, manis, harum. Inilah kue lemon slice yang kami buat. Semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.